dimasjid yang memiliki mimbar. Ya. Lalu nanti itu waktu jemaah yang berjamaah sama di mimbar. Jadi tidak menafikan dapatnya keutamaan berjamaah bagi orang-orang yang di masjid mengalami mimbar. Bagi orang-orang yang ikut pada berjamaah bersama mimbar tersebut. Demikian kondisi. Karena di Jawa mungkin ada beberapa faedah yang kita lebih dari bahasa yang lalu. Nah kemudian berikutnya adalah masjid di kawasan untuk berjamaah. Ancaman yang keras tetap perlu berjamaah. Ancaman keras terkapan dari perbincangan dari bulan berjamaah. Nah ini binaan adalah hukum yang berjamaah, hukum berjamaah. Hukum menghadiri berjamaah. Para ulama berbeda pendapat mengenai wajib tidaknya menghadiri sholat jamaah di masjid. Ada yang mengatakan ini dalam sunnah muakkadah, ada yang mengatakan ini dalam fardhu kifayah, dan mayoritas ulama berpendapat ini dalam fardhu ain. Bagi para ulama yang tidak memiliki udzur. Ada beberapa hadis yang menguatkan pendapat ini, yang dalamnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Qala Rasulullah, laqad hamamtu an amara fityani ayat ma'uran wa faqad thumma amara bi salat fa tuqam thumma ma'ari ala aqwami la yadkhuluna salat." Sungguh aku telah berkeinginan menyuruh pemuda-pemuda di orang-orang untuk mengumpulkan kayu bakar, kemudian memerintah untuk ditegakkan sholat, kemudian aku membakar orang-orang yang tidak menghadiri sholat berjamaah. Ibnu Qayyim sendiri yang mengatakan, walau yang berdiri tidak berkuasa semua tadi dari Rasulullah. Tentunya Nabi tidaklah berkeinginan atau tidaklah berkehendak untuk membakar orang-orang yang hanya berdiri dalam kecil. Tidak mungkin. Kalau bahasa yang mereka lakukan, mereka tidak menghadiri sholat itu adalah dosa kecil. Tentunya ancaman yang diberikan oleh Rasulullah bukan membakar mereka. Fakta sholat hasil jamaah kuat dengan jabatan. Dan itu dalam mengetahui bahwa mengucapkan sholat berjamaah ini merupakan termasuk dosa berdosa. Bagaimana engkau menyebutkan dalam hadis atau dalam jemaah? Ya, sebagai orang, ya, menolak kendalian dengan hadis ini atas berdiri dalam jemaah, namun juga membantah sebuah perbedaan. Ya, di antaranya adalah mereka mengatakan kami tidak melakukan apa yang beliau inginkan, apa yang tidak beliau lakukan itu. Makanya dijawab amalan tidak sampai pada ini. Adapun Nabi tidak dia membakar mereka, membakar orang-orang mereka setelah beliau berkehendak untuk melakukannya. Maka ini ada dua hal yang dalam kita temukan dan tidak kita sayangi. Sebuah kelemahan di dalam hari ini. Bagilah kelemahan yang ada di mana-mana menjelaskan halangan yang menghalangi Nabi untuk melakukannya. Yaitu beliau mengatakan, kalau dah mati dulu dengan cinta dan berdoa, lama sudah berkorban doa. Kalau pada bulan sana di rumah rumah itu ada kaum wanita dan anak-anak, jadi aku akan memberikan kepada dia dalam doa. Jadi ini menjelaskan bahwa dengan cinta beliau melakukan hal itu adalah wanita dan anak-anak yang ada di dalam rumah rumah mereka. Ya, karena wanita dan anak-anak selain daripada ini hulul jawab hulul berhulul salat tidak wajib atas mereka untuk menghadiri salat. Ya, dan mereka tidak terperangnya. Ya, demikian ini pada demikian pula wakil saya juga menjadi kalau sihat dan mulut. Ya, dan itu juga ya, apa namanya ditambahkan seperti menegakkan mulut hukum terhadap wanita hamil. Ini tidak boleh. Jadi ini yang berbeda. Jadi kali ini dibantah bahwa Nabi tidak jadi melakukannya
karena beliau melihat atau mengingat adanya anak-anak dan wanita yang ada di dalam rumah mereka. Jadi ini yang menjadi anak dan wanita. Baik. Kemudian ada juga yang membawa yang selain ini atau ada di sini tadi pada orang-orang yang tidak mengenali
وإن هذه الصلوات الخمس في المساجد التي لا ينادى بها من فرد الهدى تذكرون مركبا فرد الهدى بمواقفه لمجلس الجزية بكم أن تبع هذا إلى الأيام والمخلفة وتذكرون الهدى فتذكرون فتذكر النبي صلى الله عليه وسلم وإذا كنت صليت في بيوتكم لمن صلى هذا المتخلف في بيته لدرجة سنة نبيكم tidak ada yang terkejut dari peraturan ini kecuali orang munafik yang sudah dimaklumi untuk munafikan. Kalau kita orang dulu, yuk kami hati, yuk kami ilham dan lain-lain ini hanya yuk kami dibawa. Sungguh dahulu ada orang laki-laki yang dibawa ke papa oleh dua orang hingga dia didirikan atau diletakkan di dalam papa. Jadi ada yang dikabar dengan dua yang ini bahwa tidak ada yang tertinggal dari peraturan yang ini tentu ada penamik yang dimandungi kemunamikan. Dan ini merupakan dalil atas ya, wajibnya ya, peraturan ini bagi kaum mukminin. Dan itu merupakan satu tanda pembeda antara seorang mukmin dan seorang munafik. Ini yang menunjukkan kepada Allah Taala. Baik. ومعلوم أن كل أمر لا يتصرف عنه إلا مكافئ كان واجبا على الأعيان dan sebagaimana dimaksud di bawah setiap perkara yang tidaklah tertinggal dari mengerjakannya sesuai munafik yaitu bagi yang mengerjakannya maka dia tidak munafik maka perkara itu adalah wajib ala al-aqiyah wajib dan waktu lain ya perkara perlu dibin silahkan beritahu itu lebih silakan pada orang-orang munafik yang tertinggal dari orang tabu ini menunjukkan bahwa keluar untuk ikut serta dalam orang tabu itu adalah wajib. Ya, karena Nabi Allah SAW amar bil muslimin jami'an. Kalau dia ada di akhir tahallul, Nabi Allah SAW menyuruh ya, seluruh kaum muslimin dan tidak ada yang dipilih ya, satu orang pun untuk tertinggal di belakang. Illa man dzakara Allah al-Qur'an fa inna lahu al-mustaqbil. Kecuali orang-orang yang apa namanya menyampaikan alasan. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bolehkan mereka untuk tinggal ya tidak ikut serta dalam alasan itu. Nah ini menegaskan kepada kita wajibnya salat berjamaah itu. Poin lagi untuk salat berjamaah dari antara yang dari yang menegaskan wajibnya salat berjamaah ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya anna rajulan a'ma bahwa ada seorang laki-laki buta di sini di dalam riwayat disebutkan bahwa laki-lakinya adalah Abdullah bin Maktum dia mengatakan ya Rasulullah laisa li qa'idun yaqulu fi al-masjid tidak ada orang pun yang menuntunku untuk dalam masjid. Fasa'ala Rasulullah bin Rasulullah lalu dia meminta kepada Rasulullah agar diberi dispensasi yaitu keringanan. Ya, kalau awal tengah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan keringanan. Ketika dia hendak pergi, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengambilnya kembali dan berkata, "Apa kamu tidak? Apakah kamu mendengar suara azan?" Karena Nabi Lailu Buddha itu menjawab, maka dalam mengatakan wajib. Kalau begitu, penuhilah panggilan anda tersebut. Artinya Nabi mengoreksi dan meralat ya, dan dikendalikan diberikan lagi dan diurutkan untuk mendatangi surat berjamaah. Walau al-mutlak dulu satu perintah yang sifatnya mutlak dan mengatakan wajib itu hukumnya adalah wajib ya. Hukum wajib lembu. Okey, mungkin apa maksudnya itu kerana hanya mengaruh pada lingkungan di sekitar kami, hanya hobi saja. Lalu bagaimana pula jika pasien
syarat yang Rasulullah SAW menjelaskan bahwa tidak ada rukun, tidak ada yang mencari untuk orang tua tertinggal dari peraturan zaman itu walaupun berbeda dengan yang lain. Syarat itu adalah seorang yang lain yang apa namanya dikatakan buta. Atau kami kita yang apa namanya syarat yang berjalan. Lain dalam hal itu, yang perlu dilalui tidak ada seorang pun yang ada atau tidak ada seorang pun yang bisa menuntunnya untuk berhenti. Walau itu ingin ajar dan ajar, kalau tidak dari baik lupa yang hadir. Bahkan itu ajarannya berkomitmen dan berbantuan, berbantuan yang berkiri dalam beberapa ibadah yang lain. Kalau ada hukum, kita mungkin sudah ada orang yang mengambil dari dulu. Jadi adakah di dalam hukum yang tertulis di dalamnya indikasi-indikasi yang menegaskan kewajiban seperti hari ini? Tidak ada yang lebih kuat untuk menunjukkan kewajiban yang selain dari pemadanya juga kuat dari semua dulu demikian sudah demikian kuatnya orang yang diindikasi atau alamat-alamat tanda-tanda wajib jahat itu lalu dikatakan dari segi wajib ya, tidak wajib. Jadi ini satu kita katakan memang kesalahan yang tidak terlibat rukun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan keringanan bagi orang yang tadi itu yang selama dia masih melanggar mungkin dan mendengar suara. Kami nanti dari tujuh kira-kira dari yang menunjukkan wajibnya solat berjamaah adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Wa idza kunta fihim faqam salatan salat fasallim qadiman minhum ma'a. Dan jika engkau berada di tengah-tengah mereka, faham dalam permasalahan, lalu engkau menegakkan salat untuk mereka, yaitu mengimami mereka salat, faham sesuai pada minumnya, maka hendaklah ikut salat bersama kamu sebagai orang dari mereka. Wadaika min wajhain. Istidlal pengambilan dari ayat ini berkaitan dengan salat qaul, ya. Salat qaul. Itu dari dua sisi. Yang pertama, annahu amarahu bi salati jama'ah ma'ahu fi hadhihi al-mawt. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap memerintahkan mereka untuk mengerjakan salat berjamaah bersama beliau fi hadhihi al-mawt pada kondisi yang kita katakan takut. Yaitu pada kondisi peperangan. Dan jika dari itu ada wujud di hadhihi al-mawt. Jadi itu menunjukkan wajibnya hadir itu pada kondisi takut. Ya. Dalam kondisi takut saja Allah Subhanahu wa taala menyuruh kaum mukminin untuk ikut salat bersama Nabi nya di salat qaul. Wa huwa yadullu bi annahu yaqul awla ala wujudiha ala al-mani. Dan ini menunjukkan juga ya tentunya lebih wajib lagi dalam kondisi apa? Aman. Ya dalam kondisi takut saja. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kaum mukminin untuk ikut salat bersama bersama Nabi. Ya untuk ikut salat bersama bersama imam. Bagaimana pula dalam kondisi yang aman? Wasani yang kedua adalah anda mungkin mengatakan kepada Rasulullah yang mengatakan bahwa Rasulullah atau Allah Subhanahu Wa Taala telah menyunahkan Allah Subhanahu Wa Taala telah menyunahkan kepada Rasulullah secara berjamaah. Rasulullah bina mana yang itu dibalik kudri dan Allah Subhanahu Wa Taala boleh di dalamnya perkara-perkara yang tidak boleh yang sebelumnya tidak dibolehkan karena tidak dibolehkan karena udur, ya. Seperti misalnya istiqbal kiblat, membelakangi kiblat, walaupun berhadir, ya, pergerakan yang banyak. Fa'inna hula yajud di mana kita berhadir di sifat. Perkara-perkara seperti ini tidak boleh dilakukan dan mengurus. Bagaimana kita berpura kalau memang pembelakang orang yang dari timur. Ya, berkisah dan imam ataupun tidak katakan meninggal ke imam atau berkisah dan imam sebelum salam. Ini juga tidak dibolehkan menurut jumhur. Bukan dari kata Allah yang berkata oleh imam, maka yang terkata Al-Qabul Mu'afal Bangga Rukuni Imam Imam. Demikian juga ketika dari Rukuni Imam, bagaimana ketinggalnya Al-Qabul Mu'afal Stop di belakang. Ya dan Bangga Rukuni Imam Imam setelah di Rukuni Imam Imam. Jika kalian lakukan memahum, jika musuh itu berada di depan. Jadi salat qaul itu ada dua macam. Yang pertama adalah ya apa namanya yang ada dua kelompok ya,
dinamikan ke depan. Lalu imam menghadap musuh, yang musuh dinamik ke depan. Lalu yang ikut pada bersama itu yang di depan. Sementara di belakang tetap berdiri, tidak ikut rukuk bersama imam. Ya, hingga imam bangkit, ya barulah nanti mereka maju ke depan dan yang belakang yang depan mundur ke belakang. Kemudian ketika rukuk, ya, mereka ikut rukuk dan yang duduk di belakang tidak ikut. Nah, demikiannya salah satu rukuk, ya, orang dia dalam tempat orang tahu. Nah, di sini bolehkan, ya, mereka untuk tidak ikut imam, ya, takhalluq anqala ala imam. Ya, di dalam kondisi seperti ini. Wahadil umur masuk sirut malam. Lauku ila jirgaya bagi. Dan ini adalah perkara-perkara yang bisa membatalkan sholat Allah dilakukan tanpa udzur. Kalau lakukan jemaah wajibah, bagi sahabat langkah nafas ilzal dan wakil dan akhir mungkin sholat. Kalau lah, ya, bukan karena jemaah yang masuk yang wajib, kalau jemaah itu tidak wajib, ya, namun dikatakan hanya sesaat, tentunya, ya, perkataan semakin termasuk, ya, berarti di sini telah dapat satu perbuatan yang dilarang, yang dapat membatalkan sholat. Ya, kalau itu dia sudah wajib, ya tentunya apa? Sholat jemaah ini harus dikorbankan. Kenapa? Karena tidak wajib. Ya, dia tidak wajib. Kenapa dia harus dikorbankan rukun-rukun yang ada di dalamnya? Seperti misalnya tidak rukun bersama imam, kan begitu ya, tidak menghadap kiblat dan seterusnya. Tapi ini yang harusnya di sholat berjamaah yang harus dikorbankan. Ya bukan apa, bukan rukun-rukun ini, bukan syarat-syarat ini, bukan kewajiban-kewajiban ini. Ya, namun sholat berjamaah itu yang harus digugurkan kewajibannya atau ditinggalkan. Kalau dia tidak wajib, hanya mustahab. Kenapa dipaksakan di sini sholat berjamaah? Kalau itu hanya mustahab, hingga harus apa namanya meninggalkan rukun-rukun di dalam sholat. Nah, tentu ini menunjukkan bahwa sebenarnya sholat berjamaah itu lebih wajib daripada mengenyangkan hukum-hukum di dalamnya, ya, atau sama, hingga ya ditolerirlah, ya, dibolehkanlah melakukan atau meninggalkan hukum-hukum ini dengan tetap melakukannya secara berjamaah. Hal ini yang dimaksudkan dengan Allah ya. Baik, itu maksud. Qala Ibnu Rabi ala hadil istidlal, ya. Kalau wa'am anak mulai nabi kalau berujud masuk itu rupa orang hadis yang sihat di sholat dan mufarid Allah itu itu anak sholat dan mufarid saya. Ya, tadi sudah selesai, ya. Kemudian ini ada satu perkara lagi. Ketahuilah bahwa pendapat kita yang mengatakan wajibnya sholat berjamaah itu tidaklah menafikan dengan, ya, apa-apa yang telah disebut dari dalam sejumlah hadis, yaitu apa sahnya sholat orang yang melakukan sholat sendirian. Ya, Allah SWT itu akan sholat memulai sholat yang menunjukkan bahwa orang yang sholat sendirian itu sah. Ya, kalau dia tidak melakukan sholat berjamaah, lalu dia mengerjakan sholat sendirian di rumah, sahlah sholatnya, sah. Dan demikian. Itu juga tahu dalam jalan wahidah hingga dijadikan derajat itu apa satu derajat. Hadis yang mengatakan bahwa sholat bersama imam berjamaah bersama berapa kali? 25 kali atau 26 kali atau 29 kali. Lalu sholat sendirian satu derajat. Nah, ini tidak menafikan pendapat kita yang menyatakan atau mengatakan bahwa sholat berjamaah bahwa lain nabi wujud. Jadi tidak menafikan pendapat kita bahwa itu wajib yang sholat berjamaah. Pendapat yang menyatakan wajib, ya, dan ini yang saya, ya, lihat kalau Ibnu Qayyim, ya, bukanlah Ibnu Qayyim surah dihadap Allah dan Islam. Nah, di sini Ibnu Qayyim menyebutkan bantahan terhadap orang yang berkata seperti itu, ya, sebagian orang mengatakan dalilnya adalah tidak wajib untuk berjamaah. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan perbandingan sholat sendiri dengan sholat berjamaah itu 1 dengan 25 atau 27 atau 29 kali lipat dari sholat sendiri. Ya, dan sholat sendiri itu tetap dikatakan sah.
Nah, kita katakan bahwa ini tidak tidak menafikan pendapat kita yang menyatakan wajibnya salat berjamaah. Nah, itu bagi rahimahullah telah memberikan bantahan terhadap argumentasi seperti ini. Beliau mengatakan, at-taqdir la yastalzim bara'at adh-dhimmah min kulli wajibin. Adanya taqdir perbandingan seperti ini tidaklah yang berarti bara'at adh-dhimmah min kulli wajibin. Bahwa lepaslah kewajiban dalam dari setiap ini. Sebab kemudian mutlakan amu kayadan. Fa'inna tafdil yaksudu ma'al ma'al menapa lil mutfadal alaihi kulli wajibin. Kekawli ta'ala as'abu jannah yawmidin khairuh mustatabal wa ahsan mangila. Ya, penghuni surga pada hari itu pada hari kiamat lebih baik tempatnya dan lebih baik khairul mustaqarra wa ahsan maqila. Lebih baik tempat kediaman mereka dan tempat tinggal mereka. Nah, dikatakan lebih baik. Ya, bukan berarti orang-orang yang ada di Jakarta itu baik. Ya. Allah mengatakan mereka lebih baik. Apakah artinya orang yang tidak di surga itu baik gitu? Ya, tidak lebih baik memang, lebih baik tidak. Jadi ini tidak menunjukkan bahwa perbandingan seperti ini yang jadi perbandingan itu lepas dari dari hukum baru terima min perbandingan jika tidak lagi ada konsekuensi. Nah, orang yang bukan ashabul jannah itu tidak lebih baik, lebih baik. Tidak ada yang mengatakan seperti itu di masjid. Azza wa Jalla wa qawluhu ta'ala qul ajaiba khairun am jannatul khuldi. Katakanlah apakah yang dikatakan itu lebih baik ataukah jannah surga yang kekal. Itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, walau aman ahli kita bilang ya khairul lahu. Kalaulah ahli kita itu beriman maka itu lebih baik bagi mereka. Apakah kalau tidak beriman itu baik? Tidak. Jadi perbandingan seperti ini tidak menunjukkan bolehnya perkara yang dalam perbandingan tersebut. Artinya di sini tidak boleh tidak beriman. Kalau beriman itu lebih baik bagi mereka. Nah, kalau tidak beriman baik. Ya, tentunya tidak seperti itu di perbandingan ini. Jadi sama seperti di dalam masalah ini. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala atau Rasulullah mengatakan bahwa salat berjamaah itu lebih baik berapa 25 derajat. Bukan berarti salat sendirian itu baik secara mutlak. Walaupun kita katakan salatnya sah, dapat cuma dapat satu derajat. Dan itu tidak menafikan wajibnya salat berjamaah kepada ibu. Karena mani orang yang mampu mengumumkan. Nah, itulah dia beberapa menambahkan dalil-dalil yang bisa diangkat, ya, untuk mewajibkan salat berjamaah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, man yataqadda anna salata fi baitihi afdal min salati jama'ah fi masjidil muslimin fa huwa dhalul mubtadi'. Barang siapa yang meyakini bahwa salat di rumah itu lebih utama daripada salat berjamaah di masjid kaum muslimin, maka dia adalah orang yang sesat dari mubtadi'. Ya, bi sifat muslimin berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Fa inna salat berjamaah imma fardhun 'alaiyan wa imma 'alal kifayah. Karena salat fardu berjamaah itu, ya, hukumnya kalau tidak fardu ain, ya fardu kifayah. Walaupun kita tidak diwajibkan adalah wajib adalah ayat. Sementara, ya, dari Alkitab dan Sunnah menunjukkan, ya, mengarah kepada bahwasanya salat berjamaah ini hukumnya wajib adalah ayat. Fardu ain. Baik. Wa alam ahlul fardhi, basyarakallahu bil haq. Ketahuilah wahai saudaraku, orang-orang yang mengerjakan sholat, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerangi pandanganmu kepada kebenaran, ya, atau menunjukkanmu kepada kebenaran. Anna lisyaitani turuqan katsiran, ya, lisyaitika anis salat. Bahwa syaitan memiliki banyak cara untuk menghalangimu dari salat dan dari bermunajat kepada Allah. Fa'awalu turuqan kudimah. Dan cara pertama yang dilakukan oleh syaitan adalah meninggalkan salat berjamaah. Ya, karena orang yang meninggalkan salat berjamaah itu rentan, dia lupa salat. Biasanya terakhir salat isya. Ya, bagi orang-orang yang apalagi yang meninggalkan salat berjamaah itu tanpa uzur,
ya dia lewatkan begitu saja. Lalu bagaimana? Ya, kemungkinan dia terlewat oleh Tuhan. Ya, dia pergi tidur, dia tidur, ternyata waktu pagi baru ingat belum berat, bisa. Jadi dia pula peraturan yang waktu pendek, waktu surat mati. Kalau dia meninggalkan perjalanan yang pendek, ya, dia akan terlewat hingga keluar waktu zaman kita baru dia berat, mati. Ini yang boleh dikatakan oleh orang yang mampu melakukan. Jadi cara akhirat yang pertama untuk memalingkan manusia dari kebaikan adalah bagaimana orang ini tidak memberikan kepada dia waktu itu. Baik. Boleh ini kita mengerti apa yang utama. Pada berikutnya adalah meninggalkan tadi setelah selesai sholat. Boleh ini kita mengerti apa yang utama. Kemudian yang berikutnya baru lagi dalam panjang teman-teman yang kita lakukan tadi. Baik. Fakifa tasubu lina kita dirabbika sarfu ajisari sarfu ajisina darulia. Lalu bagaimana kamu yang bisa membolehkan bagi dirimu yang demi Allah Subhanahu wa taala meninggalkan pahala 27 derajat kalau cukup dengan 1 derajat saja. Apakah apa-apa ketika anak-anak istamaita dan lain-lain berhasanah? Apakah kamu sudah tidak butuh lagi pahala dan kebaikan? Ya, puasa itu satu derajat saja, tidak perlu 27 derajat. Baik. Inna lilhasanati thawban katsiran ghadan inda rabbil alamin. Dan sungguh kebaikan-kebaikan ini merupakan thawban katsiran. Satu ibadah akhir yang sangat besar nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita juga diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghitung apa pahala. Ya, kita juga diajarkan oleh Nabi untuk menghitung pahala. Karena setiap amal itu berbeda-beda pahalanya. Ada yang berlipat juga, ada yang kurang. Dan orang insan bisa dan dapat mengukur dan mengetahui mana yang harus dilakukannya, mana yang harus ditundanya. Yang mana yang lebih dulu harus berbedanya. Demikian yang menjadi hal demi Allah wabarakatuh. Kata dapat ada Allah kalau walai Allah kata kalau mutamawidi atau mutamawidi mutamawidi. Ya, ingatlah hal ini dan janganlah kamu mengenai, ya pahamlah. Dan janganlah kamu terpikul dengan banyaknya orang-orang yang bersama ini. Orang-orang yang tidak ingin tidak hadir dalam berjamaah. Ya, kadang-kadang ya, orang yang berjamaah tidak bisa seperti acuan ini. Walaupun, apa namanya, kita tidak bisa seperti berjamaah itu urusan. Padahal orang itu mungkin. Kalau itu tahu juga ada wajib, ya, ya dia bisa berjamaah itu mungkin. Ya, kadang-kadang itu jadi sebagai alasan. Ya, demikian pula, ya, Allah bina apa-apa pada syaitan pada ini. Di mana syaitan telah apa namanya membuat mereka berdulu dan tidak bisa bangkit untuk membela orang. Kalau yang kubur dari orang, ilah kami yang kubur dari yang terkumpul dari syaitan. Tidak mereka tidak akan bangkit untuk membela orang kecuali bagaimana begini orang-orang yang pernah di apa namanya pernah dirasuki oleh syaitan. Jauh dari yang salah, mereka bangkit menjadikan dengan malam. Pada hari lain kami syaitan membuat ini. Ya, ada itu orang syaitan begini. Maka hati-hatilah, jangan sampai syaitan menyerimu untuk masuk dan kembalikannya. Ya, wala'ala, anak sajina dan sudra wujudin. Ketahuilah juga bahwa asalnya, ketenangan sajina itu tidak dapat diperoleh di rumah. Wa'ilah ya Allah sajidah Allah menghamana binayu wa yawmi al-akhir. Dan sebut yang memakmurkan oleh Nabi Muhammad itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Alas tadi menghendak, apakah kau tidak ingin masuk dalam golongan ini? Ya, orang-orang yang mampu dan mungkin, ya. Dan orang-orang yang mampu dan mungkin mencintai Allah Subhanahu wa taala, itu lebih orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Bukan kita orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kalau begitu, maka mampu dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan mampu dan mencintai Allah yang dengan menghadiri salat berjamaah. Wa alamana dia adalah yang berbahaya. Dan setelah itu kita bahwa di dalam yang berbahaya karena man wala dan di bawah bahwa barangnya yang berangkat ke masjid pagi atau petang ada Allah yang menunjukkan di jannah kulla maka Allah. Maka Allah akan menyiapkan baginya satu tempat di surga. Setiap kali dia berangkat
baik bagi maupun mereka. Fahal yang terkait dengan hada, apakah pemerintah itu dari hal ini yang membutuhkan seperti ini? Pemirsa saya dari menghukum pada hari ini bukan yang lain. Jadi ini merupakan satu petunjuk yang bagi menjelaskan bagi orang-orang yang diberi taufik kepada kebaikan dan diberi petunjuk kepadanya. Nanti kita berpikir terangkan Allah menjadi baik. Ya, jadi banyak sekali keterangan-keterangan yang dibawakan di sini untuk menunjukkan ia wajibnya satu jemaah. Walhasil mengkoli wajib. Dan yang lebih menganehkan yang lebih apa namanya anehnya adalah ucapan sebahagian dari mereka. La tapi mukhlis atau wajib hatta ia surat sholat di masjid kejamaah. Tidak akan sempurna ya, marwah orang laki-laki jika dia meninggalkan sholat di berjamaah. Ya, ada yang mengatakan seperti itu. Ya, menakar sedih, dia tidak mengatakan kepada berjamaah. Jadi yang berjamaah itu yang apa namanya yang operasional yang sudah kepada berjamaah. Ada yang mengatakan seperti itu dan mungkin. Kalau aku bahas ini waktu yang terlalu jauh dari mana di pemula ketiga. Nah, ucapan ini yang beliau ini, jadi komentar pada yang ada pemula ini, dia berkata dalam kitabnya, ya, sebagai itu. Kulku, la'anallahu hadir murwah. Maka Allah melakukan perhubungan murwah seperti ini. Marwah seperti ini, kehormatan seperti ini. Mahiyyubillah al-kongku wal-kibar. Dia tidak akan mengenai al-kongku, yaitu kebutuhan dan kebutuhan sombong. Khairillah ibu al-sulqah. Agar dia tidak tetap dekat dengan orang-orang yang dia mengenai mudah. Ya orang-orang pasaran, ya orang-orang mudah. Wakata kita tadi ru'asa wa ulama al-masulah di jemaah di kibari jepang. Ru'asa juga setelah mungkin pernah mendapatkan atau mendapati ya, pemimpin-pemimpin dan ulama-ulama atau orang-orang alim yang sholat berjamaah tapi tidak jepang. Ada tempat khusus bagi mereka tidak bergabung dengan kaum muslimin yang lainnya. Au subsaqona mutajjah dan kagirah hatta layak tersebut muslimun ya fa'inna lillah ya, atau dibentangkan baginya sajadah yang besar agar dia tidak bersentuhan atau tidak apa namanya ya, dia bersentuhan dengan muslim yang lainnya fa'inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Nah demikian wa tajibiru al-isyara fil kitab ila bayan tafsirah min hadis allazi yadawwar wa tadawwar min al-quran. Nah di sini perlu disyaratkan, ya, di penutup ini perlu disyaratkan penjelasan tentang tabi'in bahagian hadis yang sering ya, disampaikan oleh ya, sebahagian ulama, ya, alladzina karrasu jumlahu fi hadis nas salat, ya, wa dzikru biha, walakin fatahu tafsir sahih, ya, wa qadhihi al-sahih yang berusaha, ya, apa namanya, telah berusaha untuk mengajak orang untuk mengerjakan sholat, namun ya, untuk memberikan mereka agar mengerjakan sholat. Kata tetapi, namun fatahu tafsir sahih. Mereka tidak mengisahkan, terlalu dari mereka mengisahkan yang sahih dari yang sahih. Nah, ini berikut ini beberapa hadis yang baik. Ya. Ya, intinya bagus. Apa tapi hadisnya bagus. Baik digunakan oleh para ulama untuk mengajak orang supaya mengerjakan sholat berjamaah. Namun baik. Di antaranya adalah hadis yang berbunyi, "Idza ra'aytum rajulan yaqra'u al-masajid fashhadu lahu bil-iman." Jika kamu melihat seorang laki-laki, ya, yaqra'u al-masajid, selalu berada di dalam masjid, fashhadu lahu bil-iman, maka persaksikanlah baginya dengan iman. Artinya persaksikanlah buat dia orang yang beriman. Nah, ini hadisnya termasuk. Ya, tidak salah. Dari walaupun maknanya bagus yang mana dari hadisnya lemah. Kemudian bolehlah ada hadis yang berbunyi doa fil maghfirah yang tidak berhubung dengan masjid. Wahai maknanya di antaranya adalah doa fil maghfirah yang tidak berhubung dengan masjid. Berdoa minta ampunan istighfar atau doa maghfirah ya minta ampunan sehingga masuk ke dalam masjid. Nah ini adalah hadis yang mubalik, ya. Wahyu mengatakan mubalik karena bayi yang mengatakan mubalik itu adalah demi
ya, itu doa Allahumma fi dzambi, ya, doa itu sebenarnya Allahumma fi dzambi ketika masuk masjid. Ini adalah hadis yang mutawatir. Di dalam itu juga terdapat rawi yang berbeda bernama Leis bin Abi Sulaim. Dia adalah rawi yang berbeda. Jadi yang dibawakan dari sebagai orang yang sebelum masuk masjid dia berdoa Allah mampir di dalam ini. Ini adalah hadis yang berbeda. Nah, demikian juga Qolina. Hadis yang berbunyi jenibu masjid dalam kebiasaan aku. Jauhilah masjid kamu dari anak-anak karena anak-anak kecil kamu. وهذا حديث لا يرده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجزار لا أصبر حديث لا أصبر حديث مروي يجب مساجدكم سبيانكم جويلا من المسجد يجري أنا كريم طيب الإمام أيضا مالك يقول هذه الثانية هذه الجزيرة سبب نظر من سبب المرأة untuk membuat stok khusus bagi anak-anak. Ya, dan tidak boleh anak-anak masuk dalam stok orang dewasa. Ya, nah ini. Imam Malik pernah ditanya tentang soal mereka ini, dia ingin suami dalam masjid. Ya, datang ke masjid dengan membawa anak kecil. Ayo tahu itu tadi, apakah itu dianjurkan? Maka beliau menjawab, jika nasabah mau tidak ada, apabila anak itu sudah bisa diajarin, dan menurut adab wa arafa dzalika wa la ya'rafu al-masjid wa la arafa. Ya, jika anak itu sudah mengerti adab dan mengenalinya dan tidak bermain-main di masjid, maka fala arafa, aku memandang atau berpendapat itu tidak mengapa, boleh. Fa inna tamiran la yaqiru bihi wa yaqal fala qulu dzalika. Namun jika anak itu masih terlalu kecil, ya, dan tidak layaknya bukti, dia tidak menetap di masjid, artinya dia sebal, dia agak tetap bermain-main pada orang itu dari dia, maka aku tidak menetap di masjid dari dunia. Jadi anak-anak juga bukan semua anak-anak, ya, dari dunia. Jadi seperti misalnya surat Nabi, sebagai orang bawa anak-anaknya ke masjid, lalu anak-anak itu tidak di masjid, di luar masjid. Sebenarnya ia jalur perlahan, janganlah kamu apa namanya keluarkan anak-anak kamu di waktu maghrib. Ya, tahanlah anak-anakmu di waktu yang dikeluarkan. Ini adalah perintah dan larangan untuk mengeluarkan mereka. Lalu orang tua membawa ke masjid dan membiarkan keluar, sementara orang tuanya mengucapkan salam. Nah, seperti yang dikatakan oleh Imam Malik tadi, jika anak ini sudah mengerti adab dan tidak bermain-main di masjid, maka tidak mengapa. Karena anak kecil itu berbeda satu sama lain, ya. Ada anak kecil yang bisa diatur dan ada anak kecil yang tidak bisa diatur. Nah, kalau anak kecil ini bisa diatur, yang mengerti adab, ya, walaupun dia masih kecil, ada anak kecil yang masih kecil, ya, lebih kecil daripada teman-teman yang lain, tapi dia mengerti adab. Dan ada juga anak yang sudah besar, ya, yang lebih besar, ya, kadang-kadang sudah lewat balita, tapi dia juga. Ya, tidak bisa dikendalikan oleh orang tua atau oleh orang yang lainnya, maka tidak disukai. Kalau kebo dan tidak suka, dia membawa ke masjid. Jadi ini adalah tanggung jawab bagi orang tua yang membawa anaknya ke masjid agar tidak mengendalikan anak-anaknya dan tidak mengganggu orang-orang yang sedang dalam sholat. Ibnu Rushd mengatakan, al-ma'na fi hadha al-mas'ala mansukh la yuqta'u bi al-ayati al-kamila al-bayan. Ma'na di dalam masalah ini sangat jelas dan tidak perlu lagi apa namanya untuk penjelasan tambahan. Itulah iskara isi ibahat lukul walad dan masjid al-masjid. Ya, bahwa tidak ada iskam, tidak ada masalah. Boleh, tentang boleh membawa anak-anak dalam masjid. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa qaffana al-zakariyya kullama daqala alayna al-zakariyya al-mihraq. Ya, wa qaffana al-zakariyya, Zakariyya mengatakannya. Dan setiap kali, ya, Zakariyya masuk, ya, menemuinya, ya, kullama daqala alayna al-zakariyya al-mihraq. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa anak yang dipelihara oleh Zakariyya, siapa itu? Yaitu Maryam, itu dibawa ke masjid. Baik, ada di masjid. Wakala Rasulullah SAW yang mau buka tabib sholat.
Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata seorang haji dalam salat, "Lalu saya terjawab, saya terjawab sebagai salat. Lalu dia meringankan salat. Ya makhluk akan saksi nafsu. Kalau dia khawatir, ibunya akan mengganggu. Wallah masalah hati kembali di sini. Jika sampai itu nanti dia yang bantu. Jadi kemampuan memandukan mereka boleh seperti itu adalah apabila mereka tidak bisa diam dan tidak bisa diatur dan mereka bermain-main dalamnya. Karena masjid bukan tempat untuk bermain-main ya, dan buat kalangan untuk membuat keributan. Jadi adalah menjadi perhatian bagi para orang tua untuk menjaga anak-anaknya agar tidak mengganggu di dalam masjid. Baik, masjid. Azmi Allah wa biyakiman. Ya, nah, kemudian wamin hadis Pak Sa'lan bin Hafiz. Ya, alati yus wa diwa yang diklaim oleh orang yang mengaku hadis atau kisah tersebut kisah Sa'laba. Ya, ini makruf kisahnya, tapi disediakan dalam sahih ya, lemah bahkan maudhu ya. Bahwa ternyata kan menjadi masjid dulu dia ini senantiasa berada di masjid hatta kumya hammamatul masjid hingga dia dikenal dengan sebutan hammamatul masjid ya burung mertanya masjid meminta Allah abrahu sasabu mali lalu dia terperdaya dengan apa dengan harta yang banyak ini apa namanya al-mutamad sabi lewan panah itu dalam bentuk apa kambing ada tafsir sholat berjumaah semua suka wanitan sama jemaah lalu dia tinggalkan sholat berjumaah dan sholat berjumaah ini hati kifah yang sering disampaikan oleh apa namanya pada Wuhan ya, para orang-orang yang menyampaikan nasihat ataupun pada para mati namun kita ini tidak sahih dan menjadi rahimahullah rahimahullah jadi tidak perlu kita sampaikan ini kifahnya karena kifah ini tidak benar ya tidak baik, rahimahullah itu hadir. Fa'inna mubala bihadir al-Islam. Ya, semoga Allah merahmati itu hadir. Dia mengatakan tentang kisah ini, kisah Sa'la Bari. Kalau ia sudah dalam ini, dia pernah muslimah. Ya, ya. Bapak Allah ada kisah di rumah, kau itu berada di sini, walau. Ya. Sa'la Bari ini, dia adalah kisah masjid. Maka wajib ada kami berkata dan kuat untuk menahan zakat atau mengambil zakat dan itu harus kuala berkata di dalika ya, jika dia mukmin atau muslim maka wajib ada satu bakat untuk mengambil zakat ya. Dan tidak ada pelanggan bagi di dalam masalah itu jika ada nasional kuala itu berkiri dia tidak berhal maka tetap ada apa di dalam nah jika dia orang kafir maka dia tidak boleh belajar dia tidak berhal maka berhutang akan dengan masalah. Jadi ini dengan fikir. Nah, di dalam dua kita dapat seorang rawi bernama Ma'an bin Rifa'ah dan Qasim bin Abdul Rahman dan Ali bin Yazid. Dan dia adalah Abu Abdul Malik Al-Hali wa kulluhum sunafa. Dan semua rawi-rawi ini adalah rawi-rawi yang lemah dari fikir. Hadzallahu wa iyyakum. Dan ada apa namanya? Buku yang lebih khusus menjelaskan apa namanya sebabnya, ya, yang menjadi khusus adat al-hamad di dalam kitab yang berjudul Sa'la bin Hatib as-Sahabi al-Muqtara alaihi. Sa'la bin Hatib seorang sahabi yang apa namanya di apa al-Muqtara yang difitnah, ya, demikian. Dan juga buku yang lebih paling menjadi berjudul Al-Jihad al-Hatib di kitab yang Sa'la bin Hatib. Nah itu buku-buku yang atas kata ini tulis untuk pembelaan terhadap Sa'la bin Hatib. Ya, bahwa ini kita tidak benar. Ya, namun begitu makruh, begitu terkenal di kalangan apa namanya ulama, ya orang-orang yang menyampaikan ceramah ataupun pidato, tapi sebelumnya mereka menyampaikan kisah Sa'la bin Hatib. Ya, dan itu jelas. Nah demikian yang kami kisahkan dari Allah yang dijelaskan, ya. Soalan-soalan berkaitan dengan tidak menghadiri sholat berjamaah dan juga sebelumnya mengadakan jamaah yang kedua setelah jamaah yang pertama. Baik, nanti akan kita lanjutkan pasal yang kelima. Pasal yang kelima ini adalah kumpulan kesalahan orang yang sholat setelah sholat, ya, baik itu berjamaah maupun sendirian. Yang kesalahan orang yang sholat ketika salam, ya, walaupun sholat berjabat tangan,
Ya, setelah orang-orang yang sholat ketika bertakbir, ya, yaitu doa-doa sudah sholat, nah demikian, dan beberapa perkara-perkara yang lainnya. Dan nanti pada pertemuan yang berikutnya ada kebiasaan orang-orang yang hadir, orang-orang atau kaum muslimin nanti sholat itu berjabat tangan, ya, mereka berjabat tangan. Ya, tepatnya bukan hanya sholat, yaitu habis berzikir secara berjamaah. Lalu mereka bersalawat, ya, bersalawat lalu saling berjabat tangan bersama lainnya. Nah, ini adalah satu bentuk bid'ah di dalam masjid yang tidak ada dalilnya sama sekali. Ya, ya, memang ada dalilnya berjabat tangan pada dalilnya. Ya, berjabat tangan kan begitu ya. Kemudian salawat juga ada dalilnya. Cuma menempatkan perkara-perkara ini tidak pada tempatnya itu adalah bid'ah di dalam hati. Sama seperti membaca Al-Quran, membaca Al-Quran dan dianjurkan. Sama seperti berjabat tangan jika seorang muslim bertemu dengan saudaranya. Namun jika seorang bisa melakukannya, ya, di dalam rukun dan sujud tentunya ini menjadi dilarang atau dilakukan di dalam diri tentunya ini dilarang. Jadi ada tempat-tempat dan perlu diketahui bahwa kondisi sudah sholat itu juga masuk di dalam apa namanya sunnah nanti di dalam sholat. Ya, nanti sama Allah SWT telah menyunahkan beberapa sunnah sebelum sholat, ketika sholat dan sesudah sholat. Nah, ini akan menjelaskan pada pertemuan yang akan datang. Nah, ini juga boleh diketahui, ya, dari beberapa sunnah, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalian tahu. Ya. Bagian. Ya, sudah kita. Cuma telah melakukan satu kesalahan. Ya. Lupa ini sebenarnya hukum lupa. Rupiah kematian fakat wajibnya. Dan tidak perlu cerita. Ya. Ya, tentunya ini sujud sahwi itu wajib atau setiap hal yang terluput tertinggal di dalam sholat. Ya, tertinggal di dalam sholat ada dua macam. Ada tertinggal luput. Nah, ini harus mengganti. Karena meninggalkan luput itu adalah satu kekurangan di dalam sholat. Kalau dia lupa luput, maka dia harus menambah satu rakaat. Luput ini adalah luput di dalam sholat. Jadi dia tidak lupa berapa sujud. Ya. Dia harus mengulangi satu rakaat. Ya. Kalau dia hanya tinggalkan satu kewajiban, ya misalnya tasyahud awal, tasyahud awal adalah kewajiban. Oh, ya. Oh. Ya, kalaupun dia tidak melakukannya, ya, dia bangkit saja terus sampai 4 rakaat, ya, lalu dia tidak melakukan sujud sahwi, ya, sholatnya sah. Tapi dia meninggalkan sesuatu yang diwajibkan yang di dalam sholat. Berarti tentunya kurang, ya. Nah, dia meninggalkan kewajiban. Dan meninggalkan kewajibannya tidaklah membatalkan sholat. Sama seperti seorang, ya, tidak membaca surat Al-Fatihah. Ya, lupa dia. Ya. Nah, dia tidak batal sholatnya. Ya, tidak batal sholatnya, sah sholatnya. Ya, cuma dia meninggalkan sesuatu kewajiban. Demikian. Tapi yang berpendapat bahwa membaca surat Al-Fatihah itu adalah wajib. Ya, perlu dia menyenangi. Cuma karena dia tidak tahu atau dia menyenangi. Terus? Ya, benar. Dia sudah benar. Ya.
tinggi. Ketika dia memanggil warga wanita yang kepalanya berkirim otak dan memindahkan dalam hati. Jadi itu tidak ada dalamnya. Yang dimaksud kita dalam akun atau bahasa Allah SWT. Bolehkah kita memakai pakaian yang bergambar atau memakai di dalam sholat? Tidak boleh. Ya, di luar sholat itu tidak boleh. Di dalam sholat lebih lagi. Tapi sebenarnya bolehkah kita berdiri di kamar mandi yang tidak ada WC? Tidak boleh juga. Ya, kamar mandi WC kalau tidak ada tempat buang airnya. Ya kalau kondisinya seperti itu, bisa. Ya dalam kondisinya ini masih tidak muat. Ya tapi dalam kondisi seperti ini, ada baiknya mereka buat masjid lagi. Ya. Karena itu kondisinya tidak. Kalau terus menerus seperti itu, sudah tidak baik. Ya terus menerus ada dua tiga jemaah di dalam satu masjid. Jadi kondisi yang kita katakan tidak permanen. Ya. Seperti misalnya dalam satu acara event di satu masjid penuh umroh datang gitu ya, orang-orang datang sehingga tidak mungkin satu kali berjamaah sampai dua kali. Nah itu kondisi mungkin sesekali tidak mengapa, tapi kalau dia bahaya seperti itu maka yang perlu dijelaskan dengan ya imam masjid yang lain, karena kondisi masyarakat tidak memungkinkan untuk masjid tidak mungkin untuk menampung bukan hanya jumlah yang sholat hari ini. Allah ini dibuat masjid yang lain. Ya, nanti ingin. Sorry. Jadi ada kondisi sekarang di mana misalnya dalam satu acara yang masjid atau masjid padat sekali, sehingga tidak kuat untuk satu kali berjamaah. Ya. Jadi dibuat jamaah kedua sehingga bisa ikut sholat berjamaah. Allah
itu umum. Tapi kenapa barang yang contoh kebaikan, yang memberikan contoh yang baik, ya, maka baginya pahala seperti orang yang lain. Demikian juga sebaliknya, kalau dia memberikan contoh yang tidak baik, ya, dia juga dapat dosanya juga. Gitu. Apa ya? Iya. Ya, orang melakukan keburukan itu biasanya ya tidak ada niat untuk contoh, kan begitu ya. Ya, tapi itulah dia dosa. Dosa itu macam-macam. Ya, ada dosa yang dilakukan di tengah-tengah orang banyak. Ini namanya mujahirun. Nabi mengatakan kullu ummati mu'afan illa al-mujahirun. Tiap umatku bisa dimaafkan kecuali orang yang mujahirun. Mujahirun di sini maksudnya bukan mujahirun. Mujahirun di sini maksudnya orang yang menampakkan dosanya. Artinya dosanya itu dilakukannya terang-terangan. Ya, bid'ah misalnya orang bid'ah sembunyi-sembunyi dengan bid'ah terang-terangan itu juga berbeda. Dia ada orang pelaku berbuat bid'ah dia, tapi dia tak diketahui orang banyak. Nah, di sana ada orang yang melakukan bid'ah terang-terangan. Ya, demikian juga dosa. Pokoknya semua dosa lah. Yang dilakukan terang-terangan ini dosanya lebih berat daripada yang sembunyi-sembunyi. Walaupun sama-sama dosa, kan begitu ya? Kenapa? Karena orang yang melakukan dosa terang-terangan ada unsur dia bangga dengan dosanya. Yang kedua, dia memberikan contoh yang buruk buat orang lain. Yang ketiga, ya, dia akan sulit untuk menyesali perbuatannya. Ya, orang yang terang-terangan buat dosa, ya, dia akan bangga dengan dosanya itu. Apalagi ada orang yang berani apa namanya menegurnya, kan begitu ya? Wah, bertambahlah dia, bertambah yakin dengan dosanya, ya, bertambah yakin dengan dosanya. Orang yang dosa berbuat dosa sembunyi-sembunyi, ya, ada rasa malu padanya. Kan kemudian dia tahu sebenarnya perbuatannya itu adalah salah, ya. Mungkin dia akan suatu waktu akan apa namanya berazam untuk meninggal dunia. Tapi kalau ada terang-terangan, ya sudahlah, bangga dia. Kan begitu, bangga dia dengan perbuatan dosanya. Dan maka menjadi contoh yang buruk, kan sudah mengajak. Dan maka dibedakan, ahli bid'ah sendiri, ada dahi ila bid'ati, dan ada yang ghairu dahi. Artinya, ahli bid'ah yang mendakwahkan bid'ahnya dengan ahli bid'ah yang diam. Ada ahli bid'ah dia, tapi diam dia. Dengan ahli bid'ah yang mengajak orang. Nah, biasanya orang ahli bid'ah yang mengajak orang kepada bid'ahnya untuk bertaubat. Kenapa? Gini hilang. Ya kan? Dia mengajak orang, tiba-tiba dia bertaubat. Kan begitu. Berat sekali ininya, apa namanya? Akibatnya. Berat sekali apa namanya? Konsekuensinya. Beda dengan yang tidak mengajak. Kemungkinan dia untuk bertaubat besar juga. Artinya ada. Ada kemungkinan dia untuk bertaubat. Ya. Nah, demikian. Dan juga, orang yang terang-terang membuat dosa. Nah, kalau dosa itu berkaitan dengan hak Allah dan Rasulnya, hak agama, maka salah satu syarat taubatnya dia harus menghilangkan apa? Taubatnya. Ya, seperti dia seperti sebagaimana dia telah siarkan kalau apa namanya bid'ahnya itu, dosanya itu, maka dia harus menghilangkan taubatnya dan menghilangkan kesalahan apa yang telah dilakukannya sebelumnya. Ini merupakan salah satu syarat dari taubatnya. Berbeda dengan orang yang diam-diam menyembunyikan gitu ya. Nah, tidak ada konsekuensi dan syarat seperti itu. Misalnya seorang yang menulis kebatilan dengan orang yang diam, beda. Nampak dia harus menarik tulisannya dan minta maaf kan gitu ya. Lalu melakukan klarifikasi dan menjelaskan bahwasanya dia telah bertobat dan bahwa apa yang ditulisnya yang ditulisnya itu adalah suatu kebatilan dan kesalahan. Jadi dosa itu berbeda-beda satu dengan yang lain. Walaupun sama-sama berbuat dosa, ya. Walaupun sama-sama berbuat dosa. Baik. Maka Nabi mengatakan, kullu ummati mu'afan illa al-mujahirun. Semua umat itu tidak dimaafkan kecuali orang-orang yang mujahirun. Nah, artinya apa? Bukan berarti Allah tidak memaafkan jika dia bertobat. Sama seperti hadis Nabi, ya. Inna Allah mustajaba taubat as-sahih bil-adl hatta yada'a. Allah menghalang bahwa orang pelaku bid'ah dari meninggalkan bid'ahnya. Apakah
tobat, dosa terputus atau dosa orang yang sedang menuntut dia tadi mesti perbaikan. Kalau kaitannya dengan hak Allah dan Rasulnya, ya. Kalau itu kaitannya dengan orang lain, ya, artinya dia juga telah menyebarkan keburukan kepada orang lain. Maka balasannya adalah, ya, hukumannya adalah dia harus menarik semua dari orang-orang itu juga, dan menyebarkan ataupun menyatakan itu di hadapan orang-orang itu juga. Ya, misalnya dia mengungkapkan kebatilan di tengah-tengah masyarakat. Maka syaratnya adalah dia harus menarik kebatilan itu dari tengah-tengah masyarakat. Ya, begitu. Itu syaratnya. Maka berat. Maka kita katakan mengajak orang kepada kebatilan itu adalah satu yang sangat berat. Ya. Berbeda dengan orang yang diam. Batil juga ya, tapi diam juga. Ya, maka ya, ikhwan fillah, ya, doa, ya, ustaz-ustaz yang mengajak kepada kebatilan itu berat. Ya. Kalaupun dia harus tobat, kalaupun dia mau bertobat, maka dia sebenarnya seperti misalnya Abu Lahab yang anak Ali, ketika dia bertobat, dia nyatakan tobatnya, dia tarik itu semua ucapannya, dia simbolkan dengan membuka bajunya, kan begitu ya, kemudian dia menulis buku yang memuat bantahan atas pemikiran-pemikiran yang terdahulu. Itu merupakan syarat. Nah, kalau dia betul-betul tobat. Nah, kalau masuk syarat seperti itu, tapi ada orang yang tidak mau. Ya sudah, itu la ilaha illallah billah nafsatillah. Ya, ini tidak. Apabila kita melakukan kewajiban taubat, syarat-syarat taubat. Kalau dia sudah melakukan kewajiban menunaikan syarat-syarat taubat, ya sudah. Ya, la ilaha illallah nafsatillah. Tapi kalau dia tidak melakukan, ya, dia ternyata jadi, ya, seolah-olah dia tidak pernah, bahkan dia jadi tangan, kan gitu ya. Nah, ini dia belum menunaikan syarat taubatnya. Dia belum menunaikan syarat taubatnya sehingga dia menjelaskan bahwa ini salah. Ini adalah batil. Saya telah bertobat darinya. Saya dulu pernah nyuruh begini. Saya dulu pernah mengajak kalian untuk melakukan seperti ini. Ini adalah salah. Dia jelaskan. Kalau itu berupa tulisan, ya, maka dia berjaya itu juga dalam bentuk tulisan. Kalau dalam bentuk ucapan, dia juga jelaskan dalam bentuk ucapan hari ini. Di masjid tempat tinggal saya, kalau waktu dulu dan asar itu tidak ada pelaksanaan sholat jemaah, dan apa yang tidak kaumnya dari jadi luar semua. Jadi solusinya bagaimana? Boleh tidak sholat jemaah di rumah sama keluarga? Kalau siang hari? Iya, siang saja, subuh, asar. Ya, rata-rata di kampung seperti itu. Ya, dulu asal di ladang, tidak ada orang berdiri. Ya, bukan berarti itu jadi alasan. Ya, ada nanti yang pun datang ada komat diri sekolah sendiri. Ya, kan? Dan Allah mengatakan dan kita mayat merupakan jidah Allah maka alhamdulillah ibadah yawin. Jadi yang memakmurkan dengan cinta-cinta Allah itu adalah orang beriman kepada Allah dan hari. Walaupun tak antum sendiri ya. Nah, apa kata Ibnu Mas'ud? Al-jama'ah itu mengawal al-haq wa yuqul dawam. Al-jama'ah itu yang berada di atas kebenaran walaupun satu orang sendirian. Demikian. Ya, itu sudah berusaha untuk berjama'ah tapi tidak ada iman. Inna wa lamma rubi dunia. Allah. Atau mestinya dikunci di daerahnya. Ya, ya. Dan kalau memang tidak bisa masuk, ya, misalnya dikunci, WC-nya juga dikunci, begitu ya. Ya sudah, itu tanggung jawab. Itu adalah tanggung jawab nanti. Ulur lah. Ya. Ya, kalau ada masjid lain, kalau ada masjid lain, dari masjid lain. Ada masjid lain. Di kampung itu kan jauh, bahkan jauh. Di kampung kampung itu jauh, mau di satu berang. Kalau di rumah tadi, ya lah, banyak masjid itu begitu ya. Dari kampung kan ada, satu mungkin jauh. Ya. Nah, Allah Allah. Ya.
Ya, bagusnya nunggu, nunggu sejenak hingga keluar waktu larangan. Ya, Nabi pernah juga mengalami seperti itu. Dia berjalan sedikit, sebentar, karena waktunya kira-kira 15 menit. Ya, jadi ada hari tadi, ya, barangnya saya lupa sholat, ya, atau tertidur darinya. Maka anda tadi atas kata dia, ini perintah. Ada larangan. Sholat pada waktu-waktu terlarang. Jadi kita bisa memandu ini dan menunda sedikit. Ya, waktunya juga luar dari waktu terlarang. Allah. Berkaitan dengan larangan memakai baju yang bergambar masuk ke dalam. Apakah juga berlaku untuk benda-benda yang lain yang kita pakai? Misalnya buku dan lain-lain, pulpen, ya sama dengan sama saja, ya sama saja. Ya, tapi larang juga. Karena itu adalah satu yang nampakkan sendiri, ya. Buku kan itu jelas. Kemudian pulpen, tas juga sama, sepatu dan begitu, topi, lobi, ada juga topi yang bergambar. Apa? Iya, semua. Ya, ah. Kalau di tempat kita ini. Terawih itu dari jam berapa itu? Ya, jam berapa subuhnya? Rentangnya. Ya, kira-kira 30 menit setelah sholat subuh. 30 menit atau 40 menit lah setelah itu. Ya, sholat subuh yang mana waktunya lah. Enggak, iya, dari terbit fajar. Dari terbit fajar kira-kira 45 menit. Ya, kita hitung dari setelah sholat ya. 45 menit setelah sholat. Yang menuju kurang 12. Ya, apa-apa. Ya, apa-apa. Berarti dapat satu rakaat. Dan siapa yang dapat satu rakaat sebelum keluar waktu, maka dia telah mendapatkan sholat pada waktunya. Atau sholat di dalam waktu. Nah, itu dia. Itu, apa namanya? Sebelumnya satu rakaat. Dapat satu rakaat di dalam waktu, berarti dia sudah dapat sholat di dalam waktu. Allah. Ya, kegiatlah. Ya. Ada lagi kan? Ah iya, satu lagi pak. Apa itu? Ah terus? Jusar dia? Ya, jusar. Setelah salam. Jusar. Jadi setelah salam. Ya, demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.